Yo, halo guys. Di konten kali ini saya akan mereview lagi, yaitu konten saya bertemu top global 5 Zilong ya guys ya. Oke, kita langsung saja ke dalam in game nya. Suaranya jelek cuy, sorry. Oke, dan di sini kita akan ketemu top global Zilong. Ini Jawa Tengah nomor 63 Zilong, tapi kita akan fokus ke gameplay dia ya guys ya. Jadi saya tidak akan gameplay fokus ke Hayabusa, saya akan fokus ke gameplay Zilongnya guys ya. Ini benar-benar gila guys, gameplay Zilong top global 5 nih. Nanti saya ada screenshotannya ya guys ya, biar kalian percaya gitu. Oke, kita langsung saja ke Zilongnya ya, jangan ke Hayabusa kita. Oke, sini Zilongnya ngambil lane apa ya dia? Oh, ngambil lane gold ya. Kita akan pelajari bagaimana cara dia menggunakan Zilong ya. Oke, dia ke lane bawah dulu seperti biasa. Saya akan mengikuti cara dia bermain Zilong ya guys ya, biar jago kayak dia. Oke, Rubes Queen-nya ngebait dia. Oh, Zilongnya masih di ini ya, di rumput-rumput. Dia gak bakal ngambil resiko. Oke, seperti itu dia mainnya, first blood di atas. Oh, jadi dia ngambil skill 2 dulu. Dia ngambil skill 2 dulu. Ntar ya kita besarin suaranya. Oke. Udah besar suaranya. Oh, jadi dia ngambil skill 2 dulu biar farmingnya cepat ya. Oke, dia langsung clear apa? Oh, langsung clear. Ini clear lane. Langsung dia kemana nih rotasinya? Oh, dia langsung split push atau gimana nih? Oh, dia niat bantu tapi keburu pisaunya mati. Telat backupnya berarti, itu telat backup. Oke, di gang 2 ada Veil dan Rubes Kui di sana. Harusnya kalau gua jadi polisi Zilong ini mainnya sabar ya. Karena kalau lawan kayak gini tuh gak bisa barbar. Sabar. Oke, dia dapat. Oh, begitu ya cara pakai Zilong. Jadi skill 2 dulu. Lalu itu mati guys. Oh, bisa digeser ya, cuy. Enggak apa-apa. Enggak mati pula itunya. Oh, jadi mainnya itu skill 2 dulu baru skill 1. Tadi sebenarnya bisa solo kill sih karena 2 lawan 1. Jadi jadi enggak memungkinkan gitu. Enggak bakal menang cuy. Soalnya ada Rubes Kui juga. Rubes Kui itu gila cuy. Hero gila. Rubes Kui. Hero gila emang. Apalagi tambah fail gitu. Fail di buff habis-habisan juga. Tapi Zilong baru di revamp juga gila sih sebenarnya. Tapi kalau ya 2 lawan 1 ya ini 2 lawan 1 cuy. Oke, dia ngambil jungling sedangkan kenapa gua fokus ke Hayabusa gua. Oke, dia ngambil minion. Oh, kayak gitu cara mainnya ya. Minion bisa diangkat ya. Baru tahu aku. Kukira cuma hero doang yang bisa diangkat. Apa dia? Dia mau kayak Leo Murphy ya, mau ngebait. Oke, dia masih ke bawah. Clear lagi. Oke, gitu cara dia bermain Zilong. Terus dia mau rotasi kemana nih? Mau clear atau bantu dia? Oh, clear ya kayaknya. Clear dulu. Oke, dia udah nge-clear. Oh, dia tadinya mau objektif ya, karena ada Ruby, jadi dia dipukul mundur. Oh, ini si Kaguranya udah ini cuy, udah report dia, udah report bottom lane careful. Dia udah report missing gitu cuy. Harusnya si Zilongnya sadar sih. Soalnya dia ada dua, nah kan dua. Nah, dua balik. Keputusan yang sangat tepat. Kalau digas juga mati itu cuy. Ling juga ada di bawah. Ini enggak bisa sih. Enggak bisa cuy kayak gini. Enggak bisa ada Ling cuy soalnya.
Ada link cuy, ada link. Jangan. Oke, kegurannya open map. Kenapa enggak gura sih? Gua mau lihat gameplay Zilong loh. Oke, ada room cuy di sini. Apa itu? Loncatnya jauh banget loh. Wih. Ini kayak gitu ya. Ngeri-ngeri juga cuy. Nah, itu udah miss tuh. Di pel. Wih, masih ditarik loh. Wih, gak mati tapi dia si Ruby-nya. Oh, si Kagurunya belum ada ulti juga dia. Sini Ruby-nya mati enggak ya? Aku enggak tahu sih, soalnya aku fokus mekanik di sini pakai Haya. Oke. Kalau di sini kalau gua pakai Zilong, gua beli Deadly Blade dulu ya kalau lawan Ruby ini. Soalnya Ruby life-nya gila sih. Beli Deadly Blade biar dia agak berputik tuh si IQ-nya. Kalau duel udah ada Deadly Blade tuh enak sih. Lawan regen-regen kayak Thomas, Rubes, Kuy, terus siapa lagi ya yang dress-dress itu enak. Dia rotasi ke mid. Oh, dia mau ngambil blue musuh cuy. Terus bawahnya jebol dong. Oh, jadi kayaknya Zilong ini ini cuy, dia mau ngambil blue. Terus bawahnya gak dijaga gitu. Apakah begitu cara main Zilong? Atau gimana? Wih, remis loh si Rubes kuenya. Kalau gak remis mati cuy itu Zilong. Oke, clear lagi. Dia mau kemana nih? Sekarang mau kuat tengah kah? Oh, dia niat ke fail. Tapi si failnya jago banget juga cuy. Dia gak manfaatin ultinya. Masih sabar, Zilongnya masih sabar. Oke, tower bawah dapat. Oh, Rubes kuenya mati ya, Rubes kuenya. Wih, jago banget loh Zilongnya. Jadi gitu cuy cara main Zilong. Ulti, skill 2, skill 1. Di sini dia mau kemana nih? Mau ke link ya? Ini mau ke link kayaknya dia. Oh, nggak jadi. Udah kejauhan kayaknya linknya. Oh, dia split lagi. Oh, jadi sekarang Zilong sekarang itu split terus guys. Split landing, itu aja terus. Ada objektif Tarto, objektif. Oke. Boleh juga nih gameplaynya. Di sini link musuh udah 04 ya, udah gak main gitu cuy. 04 itu. Oke, dia dapat Tarto. Terus gimana nih? Apakah dia digas kali? Lah, mau muter doang dia loh. Gua kira itu bakal ngedigas sih si itunya si Lilianya. Oke, Lilianya digas. Oke, dia dapat Lilianya. Your whole body is a weak spot.
fighting through the painful nights. So keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving. Tranquil as a poem, but raging within. Don't need nobody's help, you can make it through this hell. Take it one step at a time, one step as you climb. If you fail, you'll be fine. Get back up to the grind and never lose sight of your mission. It would take an army to stop me. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chances now, so be something somehow. Don't let yourself down. Tranquil as a poem, but raging within. That's right. Sometimes all we really need is hope. Dragonborn, launch attack! Wih, gua kira itu digas, cuy. Di gilongnya. Soalnya di situ juga ada backupnya. Tranquil as a poem, but raging within. Oke, gilongnya di sini objektif ya, guys. Gilongnya objektif ya, objektif. Oke, biar terus objektif. Initiate retreat. The Dragonborn is back. Mega kill. An ally has been slain. Jadi gini gilongnya cuma ke atas bawah, ke atas bawah, ke atas bawah. Gas itu gas, us. Ya, gak digas dong. Ya, ngeblue bab dia. Wih, wah dicokel, wih, wah kesalahan itu salah, fatal. Padahal dia udah bagus skill satunya udah ke link. Tapi skill 2-nya itu malah ke siapa tadi, ke Ruby kah atau ke Lilia, aku lupa itu. Itu kesalahan fatal sekali ya, guys. Gilongnya ini. Tapi Gilong ini sakit banget cuy skill 2-nya. Dia ada tembus defense gitu. Langsung kemana nih dia? Ngebantu Lord ya, ngebantu Lord. Oh enggak, dia open map buat itu cuy, buat healing, buat healing. Wih, mati dong link-nya. Wih. Oh, gitu ternyata Gilong ini counter link, guys. Gua baru tahu. Gilong ini counter link, soalnya dia skill 2, skill 1 udah hilang skill linknya. Lihat, kalian bisa lihat kan link darah penuh. Sekali tusuk Gilong langsung hilang darahnya. Meskipun dibantu Haya itu, karena si Gilong ini tuh ada ini sih, ada defense-nya itu berkurang. Jadi kalau setiap kalian ngehit skill 2 itu defense-nya berkurang dan dia mati lagi karena dia offset ya. Udah N. Terusnya N sih. N, udah N. Oke, kita langsung cek saja ya ini global Zilong-nya. Satu hero. Terus fighter ya, fighter dan nah ini Gilong, nah dia top global 5 ya, saya tidak berbohong. Nah ini profil dia, nah, ini gameplay Gilong dia, nah ini gameplay Gilong dia. Oke lah, oke guys, makasih banyak yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in next video, dadah.